Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Nah teman-teman, di tangan saya ini sudah ada obat nyamuk ya teman. Nah seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa obat nyamuk seperti ini biasanya untuk cara pakainya itu dengan dibakar memakai korek api seperti ini. Tetapi untuk asapnya ini sangat bau ya dan sangat menyengat, sehingga untuk pernapasan kita biasanya itu akan sangat terganggu teman, karena baunya yang kurang sedap ya. Oke, pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan membuat sebuah ide kreatif yang mana memanfaatkan dari obat nyamuk seperti ini, yaitu merubah asapnya yang sangat bau dan sangat menyengat menjadi bau yang sangat harum teman-teman. Oke, seperti apakah untuk caranya? Simak videonya sampai selesai. Sebelum lanjut, tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Oke, saya akan coba tes dulu ya, apakah untuk asapnya itu benar-benar sangat mengganggu. Nah, lihat teman. Wow, asapnya ini sangat bau. Ada sangat menyengat ya. Sehingga untuk pernapasan kita itu biasanya sangat terganggu, teman. Dan jika kita menghirupnya terlalu lama, teman, akan terasa sesak ya, atau bisa saja kita keracunan teman karena terlalu bau ya dan sangat menyengat. Oke, langsung saja kita buat untuk ide kreatifnya. Bahan dan alat apa saja yang kita butuhkan untuk merubah asap ini menjadi asap yang harum teman-teman. Oke, pertama kita siapkan obat nyamuknya, kemudian kita siapkan alat pengharumnya teman, atau bahan untuk pengharumnya ya. Nah, kali ini saya memakai lotion nyamuk seperti ini. Oke, langsung saja kita buka ya untuk lotion anti nyamuknya. Kita buka teman-teman. Nah, untuk caranya ini sangat mudah teman-teman. Untuk caranya kita hanya mengoleskan atau mengoserkan saja ya. Mengoleskan sedikit di bagian obat nyamuknya seperti ini. Tetapi perlu diingat, jangan terlalu banyak ya, karena nanti kalau terlalu banyak untuk obat nyamuknya ini akan basah sehingga obat nyamuknya tidak bisa menyala. Nah, caranya sangat mudah. Kita oserkan pada tangan kita sedikit saja, teman. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita oserkan sedikit saja, teman. Jangan terlalu banyak ya. Sedikit saja. Karena ini fungsinya sebagai pengharum dari asapnya saja teman-teman. Kita sasarkan menyeluruh ke seluruh bagian dari obat nyamuknya seperti ini. Kita oser-oserkan ya menyeluruh teman. Perlu diingat jangan terlalu banyak ya, karena bisa mengakibatkan untuk obat nyamuknya ini menjadi basah sehingga tidak mau menyala teman. Oke, seperti ini saja teman. Karena fungsinya hanya sebagai pengharum ya, jangan terlalu basah teman. Oke, kita tes apakah untuk alat yang kita buat ini bisa menyala teman-teman. Oke, langsung saja kita tes, kita nyalakan apakah bisa menyala. Oke, wow, ini untuk asapnya ini lebih mengepul teman-teman. Kita lihat, nah seperti ini ya baunya teman. Ini sangat wangi teman-teman, karena bau dari autan ya. Nah seperti ini, seperti yang kita ketahui bahwa untuk harumnya dari autan, nah itu pun bisa menghilangkan nyamuk teman, atau menolak nyamuk ya. Ini menjadi obat nyamuk yang sangat ampuh teman-teman, karena
dari asap dari obat nyamuk bakar seperti ini dan juga baunya dari lotion anti nyamuk. Nah, ini pasti sangat tidak disukai oleh nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kita, teman-teman. Nah, kita lihat bisa menyala ya. Meskipun basah sedikit seperti ini, teman. Tetapi untuk nyalanya ini enggak mengurangi ya. Dan asapnya lihat lebih mengepul tetapi baunya sangat harum, teman-teman. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Untuk indikatornya sangat simpel dan sangat sederhana. Tetapi untuk fungsinya ini luar biasa, teman-teman. Wow. Sangat harum ya untuk baunya, teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita letakkan saja di mana tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk, teman. Oke, mantap sekali ya, teman, untuk ide kreatif kali ini. Semoga untuk ide kreatif kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, teman-teman. Cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian. Jika kalian suka dengan video-video dari ide kreatif, kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah. Dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.